asik-asiknya cuma digeleng-geleng. Enak-enak cuma digeleng-geleng. Cukup ya supannya. Jangan lupa kalian pencet tombol subscribe guys. Dan aktifkan notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate lainnya. Langsung aja ya guys ya. Bantai. Oke deh bos, kali ini kita pakai Eudora ya guys. Di sini gua akan ngasih tahu build Eudora tersakit guys. Tapi sorry banget ini gua dari replay ya guys ya, karena pas lagi di in game-nya gua enggak ke-record ya guys ya. Lagi jaringan sinyalnya itu lagi gangguan ya guys ya. Di sini kita ambil skill 1 ya guys ya, buat nyicil hero Harley-nya ya guys ya, di mid sama Wanwan nih. Ini ada yang aneh ya guys ya. Tumben banget gitu Wanwan mainnya di mid sama Harley. Jadi support Wanwan jadi support guys nih. Kita bantai, kita cicil. Oke, di sini ada Beleric ya guys ya. Beleric sakit juga tuh sama Roger. Oke, sabar. Kita bantai belakangnya. Kita bantai lihat Wanwan-nya guys. Gila. Langsung hilang guys. Sakit banget skill 1 gue ini guys. Oke, slow. Main kalem lagi ya guys ya. Kita beli sepatu dulu ya guys ya. Kita udah nge-kill 1 nih. Di sini kita bakal apa ya? Kita bakal bantai semua ini. Tapi bohong. Oke, sabar guys. Ini kalau buat counter Wanwan kayak gini guys enak nih guys. Kita incer aja harinya. Beh. Harley-nya kebakar, guys. Mantap ya, guys. Ini makanya nih. Kalau main Eudora harus pakai talent yang ini, guys. Jadinya tuh mantap kayak gini, guys. Nih, lihat kita skill 1. Langsung hilang. Wanwan sama Harley uset lembek banget awal-awal, guys. Oke, di sini kita sabar lagi main ngumpet ya. Di sini kita lihat nih, guys. Hayanya di gengbeng guys. Pengen menang ya guys ya. Kita execute aja. Kita skill 1 hilang langsung guys. Mantap enggak guys? Masa Haya kalah ya guys ya sama Khalid ya guys. Tadi ultinya enggak berasa ya masa ya? Ulti Haya jadi enggak berasa gitu ke Khalid. Oke, kita kayaknya bakal roam ke atas ya guys ya. Ini gua kasih tahu juga ya guys ya cara ngeroam pakai Eudora ini ya guys ya. Mantul parah coy ini magenya coy. Oke, sabar. Kita geledek. Aduh enggak tewas deh. Tewas dia guys, kebakar guys. Ini emang bagus banget nih guys. Pakai talent ini guys. Nanti gua kasih juga deh build-nya. Kenapa kita harus pakai lightning sama talent ini? Nanti gua kasih tahu penyebabnya guys. Di sini tuh gila parah banget coy. Ini kalau kalian tahu ya guys ya, kalau kalian baca-baca juga ya guys ya. Skill 2 yang nyetunnya ini tuh bisa braided gitu guys. Apa namanya? Bisa kayak apa ya namanya? Waduh ulti Wanwan kebuka coy. Ya gue mati cok. Gak apa-apa lah ya. Tadi nyambung pembicaraan gue, skill 2 nya Eudora ini bisa merambat gitu ya guys ya. Berderet gitu ya guys ya. Gila sakit banget guys asli. Ini combo skill 2 skill 1. Gila emang nih. Kita bantai. Kita baru pakai ulti ke ini ya guys ya. Ke Pak Wito tadi ya guys ya. Oke slow sabar. Kita ulti aja. Aduh gak hilang dong. Belum sakit guys. Tapi dia gue yakin tuh sekarat tuh darahnya. No lihat guys. Aduh dia pakai heal ya guys ya. Jadi darahnya. Gila dia mancing kita guys. Ya Allah, ngapainnya itu Harley ya? Gila GG-nya dikira kita enggak ada stun kali ya. Goblok juga ya. Waduh. Kita bantai sabar lagi. Kebakar dia. Dia kebakar kita flicker aja. Langsung tewas guys. Aduh gua kena ulti Wanwan lagi sempak. Di sini clock kita udah jadi guys. Kita otw bikin lightning turun keon ya guys ya. Nah ini gue kasih tahu penyebabnya kenapa kita harus bikin lightning turun keon. Terus kenapa kita harus pakai emblem yang bakar guys. Karena di sini Eudora ini skill 2 nya ini kayak merambat gitu guys kalau lagi rame guys. Jadi makanya enak. Terus juga kan pasif dari lightning turun keon itu kayak kalau misalkan mantul-mantul gitu skillnya nambah damage ya guys ya. Jadi nah itu kita ngandelin pasif dari Lightning Rune Keon sama talent yang bakar guys. Tapi bohong. Di sini lord aja ngelord. Oke, ini Beleric-nya bukannya nebein ya guys ya, ini aneh emang nih. Kalau kita solo rank emang pasti kayak gini guys. Dan akhirnya kita lihat ya Allah. Roger mati sama Turtle goblok. Gak jelas banget. Ini Beleric-nya enggak mau nebein ya. Aduh. Parah banget padahal bisa tuh kalau di TBN tuh sama Beleric. Ini Beleric maunya ngikut kita mulu ya guys ya. Sono apa koper ya, yang core-nya.
kita mah mainnya main bebas aja guys ya. Uranus kita bakal beli NOD buat Uranus ya, awas lu Uranus ya, gua incer nanti lu ya Uranus ya. Kita sabar dulu guys. Kita stun, kita cicil aja ya guys ya, kita cicil terus ya guys ya. Ini juga kebetulan ada Silvana di sini, mantep juga nih nyicil. Oke sabar. Di sini kayaknya ada war, ada Harley di atas. Oke kita ulti. Langsung hilang guys, mantep banget guys anjir. Langsung ulti hilang anjir, gila emang nih makanya nih Harley-nya nih, mantep banget. Kayak kita bakal roam ya guys, kayaknya roam ke bawah ya. Kita ngeliat nih kayaknya hayanya nih ini guys, keteter gitu ya. No, darah sekar guys. Oke, ulti kita tinggal 10 detik lagi. Sabar. Kita ajar. Kita cicil. Kita ulti, aduh nggak kena. Nice, mati dong. Nah, kita dapat assist ya guys ya, nggak apa-apa ya. Di sini lightning turun kawan kita belum jadi, kita udah ke 8 guys, tapi sayangnya kita mati 2 ya. Dua-duanya itu mati sama Wanwan guys. Aduh kacau guys. Kita bakal roam lagi ke atas. Kita bantai. Mana Harley atau enggak Wanwan nih, kita incer Harley. No. Wait, ada Wanwan. Aduh, kita ngapain ke kura-kura ya? Eh goblok. Skill 2-nya malah ke kura-kura guys. Slow aja. Kita main bantai lagi guys. Ini emang kita gila, emang harus di banet maunya nih Eudora nih. Kalau bisa banet 10 kita ban ini Eudora nih, emang sakit banget cok. Ini counternya Wanwan ya guys ya, sama Harley ya guys. Wait, kita ulti aja. Pakai hilang. Aduh belum hilang, aduh belum terlalu sakit ya guys ya. Tapi kita lihat darahnya Harley, wih segitu guys, setetes. Oke kita ajar, cicil terus ya guys ya, cicil terus pakai skill 1. Oke Uranusnya udah ulti, kita cicil lagi, kita stun, cicil lagi. Mantep, darahnya udah pada 2 bar guys, tinggal 2 bar. Awas ada Khalid, aduh Khalid ngincer gua. Khalidnya ngincer gua. Oke, kita bantai lagi, kita cicil lagi. Awas ulti Wanwan kebuka, cok. Bantai. Aduh, kagak mati dong. Aduh, Wanwan-nya, cok. Nice, gak ada yang mati. Oke, sabar. Aduh mati dong, nice, mati ya sama Beleric. Oh, ini ngapain nih Harley? Kita ulti aja Harley, ngapain cow di situ goblok. Oke ini bantai Uranus. Mantap ya guys ya. Ini sekali skill 1 doang kita kasih aliran listrik ya, sengat gitu kayak ketahuan langsung hilang guys. Ini emang aliran listriknya kayak ketahuan guys ini, menyengat anjay. Mantap ini. Ini emang kita ngeriak ya guys ya, permainan kita sendiri nih ya guys ya. Ini mantep banget ya guys ya, gameplay kita ya guys ya. Di sini kayaknya kita bakal nge-push MMR kayaknya ya guys ya. MMR Eudora sama MMR Mathilda kayaknya asik nih guys. Oke, si Wanwan udah pakai skill 2-nya. Ini kalau kalian mau bantai Wanwan ya guys ya, pancing skill 2 Wanwan untuk keluar dulu ya guys ya, untuk dipakai dulu sama Wanwan gitu. Biar kita tuh combo-combonya enak gitu guys. Jadi skill 2 ulti langsung hilang guys. Kita bantai lagi nih, kita sabar. Tunggu waktu yang pas. Oke, di sini ada Harley. Aduh, Harley-nya malah kesono. Aduh, Wanwan-nya mati sama Roger. Ah, ngelek. Oke, enggak apa-apa. Slow. Ayo bantai lagi. Kita skill 1 aja. Oke, double kill ke Roger. Oke, slow. Kita incer aja Harley-nya ya, guys ya. Aduh, triple kill malah Roger ya, guys, yang ngekill. Sempak. Aduh, tewas kita, guys. Aduh, Roger juga mati. Double kill dia, guys. Nice, Silvana bantai. Oke, guys, kita mati tadi ya terakhir ya, guys, sama Uranus ya, guys. Aduh, bantai. Kita mau bantai malah kita yang kebantai, guys. Aduh, sempak nih Uranus sih. Kita bakal beli NOD ya, guys. Oke, landing turun kayak kita udah jadi, guys. Kita OTW bikin NOD nih. Kita balaskan dendam kita nih ke Uranus nih, guys. Tapi jangan lupa ya guys ya, kita lock hero core-nya ya guys ya. Hero Wanwan sama hero Harley nih guys. Biar mereka nih nggak ada farming, nggak ada apa ya, nggak ada bisa ngekill lah pokoknya lah. Oke, sabar. Kita pokoknya incer Harley-nya guys. Di sini kayaknya gue masih ada, oh belum ada flicker ya guys ya, sabar ya. Kalau ada flicker nih kita langsung masuk aja guys. Oke, sabar. Aduh, kok nggak kemari-mari sih ini hero-nya, si Harley.
Oke, apakah kita yang bantai? Kita bantai, kita bantai. Oke, sabar, sabar, sabar. Kita masuk rumput lagi, guys ya. Nice, udah gold lag aja tuh ya, cepet banget ya. Oke, slow, slow, kalem, 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 kalem. Ini kayaknya, aduh, emang kayak gini ya, guys ya. Kalau udah menang lane gitu ya, si Haya tuh ya, lihat kalian ya, si Hayanya di bawah ya, guys ya. Terus dia kalau udah menang lane itu udah towernya udah kepus tuh satu duanya udah lupa guys, nggak bakal keliran lagi guys dia noh. Malang keliling-keliling dia noh, malah ke atas, ke bawah, ke mid, nggak nge-clear lagi gitu guys. Aduh kacau di situ ya guys, ini jadinya kita guys yang harus nge-clear guys. Nah hasilnya kan dia mati kan. Mendingan tuh kalau jadi offlaner kalau udah kepus gitu ya, cari level dulu, cari build dulu gitu ya guys ya. Cari item dulu gitu ya, dari nge-clear lane, abisin farming musuh gitu ya. Ini malah ngeruam tapi malah dia yang mati ya. Bodo amat. Oke, slow aja di sini kita ketemu Halid. Kita HBD dulu Halid. Slow guys. Gila guys. Langsung hilang guys, 2 bar. Kita kasih stikering dulu ya guys. Goreng-goreng dulu enggak sih, ini ada Pak Wito guys. Ada Pak Wito di sini. Kita ulti aja hilang langsung guys. Weh, kita kena ulti Harley guys. Tapi jangan takut bantai. Kita cicil lagi Uranusnya cicil lagi. Mampus lu Uranusnya sekarang tuh mode guys. Kita flicker enggak ya? Jangan dulu dah. Langsung hilang Halidnya guys. Kita petirin lagi guys. Kita flicker enggak nih? Oh, enggak usah. Sabar lagi guys. Kita combo wombo lagi guys. Ya. Skill 2 ulti, skill 1 ini mantep nih guys. Sabar. Wait. Karena dia skill 2 ulti langsung hilang guys, buset. Mantep banget ini guys. Emang ini combo kita juga pas banget lagi. Weh, kena lu mampus lu. Kena mesin upannya ya auto tewas lah, gila aja ini sakit banget ini asli. Build Eudora tersakit bagi gue nih guys ya, menurut gue ya guys ya. Gilain kalian harus coba nih guys. Kita BOD udah BOD NOD udah jadi ya guys ya. Kita auto bikin defend glaive guys. Ini kayaknya kita butuh penetrasi nih, magic penetrasi nih. Perlu penetrasi yang harus nih. Wow gitu. Biar Uranus nih enggak bisa sok-sokan gitu ya. Sok-sokan keras gitu enggak bisa. Wait. Kita ketahuan lawan. Oke, slow. Ayo Lord lah. Cupu nih. Roger, Lord. Nice. Ini kita bakal makanin terus ya guys. Kita ulti aja nih, ngapain wan-wan cok. Wan-wan kalau udah kena, udah kepancing ya guys, skill 2 nya udah keluar itu cooldownnya lama guys, bisa 10 detik. Jadi kita harus manfaatin gitu ya. Kita stun, kita ulti langsung hilang, gila asli wan-wan nya. Oke, slow, sabar lagi. Wait, ada Uranus nih. Kebetulan ini kalau Eudora ini ultinya cepet banget ya guys ya. Sama kayak Cyclop ya guys ya. Jadi kayak ada cooldown gitu. Kita ulti aja. Langsung hilang. Kita juga dapat Lord ya guys ya. Mantep banget ini guys, gila. Slow aja guys. Kita ngumpet dulu ya guys ya. Karena kita dapat Lord. Wait, di situ ada. Wait, kita ulti aja. Langsung hilang guys. Ngapain ya Harley ya? Dikira bebas gitu ya. Harley dikira bebas gitu ya, enggak ada yang ganggu gitu ya. Ya kita kagetin aja guys, langsung kita listrikin. Langsung hilang guys, langsung meledak ya guys ya. Oh iya, kalian jangan lupa ya guys ya, bantu doa juga ya guys ya buat kebakaran Pertamina ya guys ya, di mana ya, Sidoarjo apa di mana ya? Gua lupa tuh. Yang baru-baru ini ya guys ya, karena terbesar di se-Asia Tenggara gitu guys. Kasihan juga ya guys ya. Oke, kita balik lagi ke game. Kita hajar lagi. Langsung hilang lagi guys. Hilang lagi. Wan-wan kebuka ultinya ya. Wan-wan ultinya kebuka. Kita bantai lagi. Kita aduh, dia masih ada skill 2 guys. Kalau nggak ada skill 2 tewas itu, auto tewas sama kita guys. Aduh, Roger mati ya guys sama wan-wan. Ini ngapain nih? Sok kuat. Oke, sok kuat. Gua udah ada NOD. Oke, sok kuat nih guys. Kita bantai guys. Oke, si Beleric juga buka ulti ya guys ya. Kita bantai. Sok kuat guys, anjrit. Kita udah ada NOD, udah ada defend glyph ya guys. Gila ini emang udah damage-nya pak. Parah cok, parah banget. Kita udah 18 mati 3 guys. Mungkin 18 guys. Bayangin aja guys. Aduh gak mati lagi tuh harinya. Oke, harinya mati ya guys sama Hayabusa. Dan kita selesai match-nya ya guys ya. Di sini emang parah banget guys, ini emang hero Eudora ini cocok banget ya guys ya buat nge-lock hero-hero yang lincah guys. Apalagi hero-hero yang tipis gitu kayak Link, Fanny, Wan-wan juga bisa, Hayabusa juga bisa sebenarnya. Tapi Hayabusa jadi teman gua guys. Di sini build gua kayak gitu ya guys ya. Kalian lihat ya guys ya. Dan di sini Harley bronjing guys. Pak Wito bronjing.
Anin Khalid bronjing juga. Oke, kalian jangan lupa ya guys ya, subscribe channel gue ya guys ya. Karena solo rank itu berat, jadi mendingan mabar. Di channel ini bakalan update tiap hari ya guys ya, kecuali hari Minggu ya guys ya. Makanya kalian jangan lupa ya guys ya, pencet subscribe dan aktifkan loncengnya guys ya. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Semoga rezeki kalian lancar ya guys ya, dan diberikan kesehatan. Oke, see you di next video. Bye bye.